Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tutorial Elektronik. Kali ini saya akan merakit tonet kontrol pasifik, yaitu volume treble bass. Saya menggunakan potensio yang 100 kT tiap biji. Baiklah, saya mulai merakitnya, teman-teman. Saya mulai dengan kapasitor 823, teman-teman. Kita hubungkan di kaki nomor 2-nya potensio ini, teman-teman. Lalu kapasitor 103, teman-teman. Kita hubungkan di sini, teman-teman. Kapasitor 104, teman-teman. Kita hubungkan di sini. Lalu resistor kapro yang 5 watt, teman-teman, yang 22 ohm. Kita hubungkan di kaki nomor 2-nya potensio di sini. Lalu kita jammer di sini, teman-teman. Lalu resistor yang 100 ohm, teman-teman. Lalu kita gabung di sini, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Resistor yang 100 ohm, teman-teman. Kita hubungkan di kaki nomor 3 potensio ini. Lalu kita jember pakai kabel, teman-teman. Kita jember di sini. Nanti untuk gurauin, teman-teman. Kita satukan di sini, teman-teman. Kita jammer, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Lalu resistor yang 10 kilo, teman-teman, kita hubungkan di sini. Kaki tengahnya, kaki duanya potensio. Seperti ini, teman-teman. Resistor yang 22K, teman-teman. Kita hubungkan di kaki nomor 2-nya potensio ini. LQR 50 volt yang 10 mikro, teman-teman. Kita hubungkan di kaki nomor 2-nya, teman-teman. Lalu kita jember di sini, teman-teman. Lalu kapasitor 104, teman-teman. Dia di sini, teman-teman. Yakin nomor 3, teman-teman.
Seperti ini teman-teman. Ini kabel jacknya teman-teman, kita hubungkan. Yang merah biru ini inputnya teman-teman, kita hubungkan di sini. Lalu yang kuning ini teman-teman, ground. Kabel putih biru ini teman-teman, inputnya audio. Yang putih ini inputnya teman-teman, menuju ke ampli. Kita hubungkan teman-teman. Diketik nomor ruangnya potensial. Dan ini groundnya teman-teman, kita hubungkan di sini. Sudah selesai teman-teman, kita tes. Baiklah teman-teman, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat.